Dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Ayrin Rahmidiani dan Benyamin Daphni dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu. Sebagai calon petahana, Ayrin diduga melakukan pelanggaran memanfaatkan jabatannya sebagai Wali Kota Tangerang Selatan. Bawaslu menyatakan siap menyelidiki laporan yang masuk. Posisi petahana bagi calon kepala daerah rawan dimanfaatkan. Seringkali calon yang menjabat mengambil kesempatan berkampanye dalam aktivitas jabatannya. Cara-cara seperti ini membuat seorang warga Tangerang Selatan, David Bastian, melaporkan calon wali kota Tangerang Selatan, Ayrin Rahmidiani. Dugaan ini terjadi saat penerbitan buku pembangunan yang ada di situs resmi pemerintah kota Tangerang Selatan, padahal saat peresmian dia juga menjadi calonnya. Dalam Undang-Undang Pilkada, petahana dilarang menggunakan program atau kegiatan pemerintah untuk kegiatan terkait pemilihan. Pasal 71 ayat 3 dan pasal ini pasal yang sangat keras ya di Undang-Undang Pilkada. Ancamannya bisa pembatalan pasangan calon. Sebelumnya Ayrin dilaporkan ke Panwaslu Tangerang Selatan. Kini giliran Bawaslu yang menerima laporan. Ada kelompok masyarakat, ada pula pendukung pasangan calon, serta kuasa hukum pasangan calon. Kegiatan yang punyanya pemerintah daerah, sekali lagi, simbol-simbol menyangkut tentang fasilitas milik pemerintah itu tidak boleh dibenarkan untuk dipakai, siapapun dia, termasuk petahana. Apakah Bu Ayrin menyertakan alat-alat peraga kampanye? Tidak juga. Apakah Bu Ayrin menyebar flyer, visi-misi? Tidak juga. Nah, selama itu tidak dilakukan oleh Bu Ayrin, maka harus dipahami Ibu Ayrin sebagai wali kota. Bawaslu mendorong Panwaslu setempat agar tidak ragu-ragu menegakkan aturan jika memang ditemukan pelanggaran. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Untuk menambah informasi, Anda dapat membaca Koran Sindo, sumber referensi terpercaya edisi hari ini. Di halaman pertama, Koran Sindo menyajikan berita harga pangan picu kemiskinan. Lonjakan jumlah penduduk miskin pada periode September 2014 hingga Maret 2015 lebih disebabkan kenaikan harga pangan. Kondisi tersebut diperparah dengan perlambatan ekonomi domestik yang mendukung industri melakukan efisiensi ketenaga kerjaan. Sementara itu, faktor gaji, alasan banyak orang keluar dari pekerjaan, menjadi topik pilihan Koran Sindo.